Dan pemirsa, sebelum kita mulai diskusi hari ini, kami mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif kami untuk bisa bertanya seputar portofolio investasi Anda, dan kami akan berupaya langsung untuk membahasnya untuk Anda. Dan sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan dari Anda yang juga memang sudah mulai masuk sampai dengan saat ini, saya ingin mereview terlebih dahulu bagaimana pergerakan market di hari ini langsung bersama dengan pengamat pasar modal Bapak Rofandi. Selamat sore Pak Rofandi. Selamat sore semuanya. Ya, Pak Rofandi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Pak Rof, ini kita lihat posisi indeks harga saham gabungan kita terlebih dahulu di hari ini. Kembali menguat 0,12%, melanjutkan penguatan di hari kemarin yang juga ditutup di zona hijau. Kemarin laju indeks harga saham gabungan cukup atraktif, terutama ada saham-saham big caps yang tiba-tiba saja anjlok di pre-closing begitu ya. Nah, di hari ini catatan yang cukup menariknya apa saja, Pak Rofandi, di tengah penguatan indeks? Iya, kemarin seru sekali ya, artinya trading dari 11 triliun tiba-tiba naik 20 triliun di menit terakhir, ternyata banyak yang menjual gitu. Dan kita lihat di BRI, Bank Mandiri, BCA, terutama tiga bank ini yang banyak sekali terjadi diskon, dan itu yang kemarin yang sedikit meredis kenaikan IHSG. Dan hari ini kita lihat masih ada terjadi, namun tidak besar ya, di BRI, di BNI, beberapa saham pemakan yang lainnya. Namun ini juga cukup menarik ya buat kita, karena kan ini value-nya lumayan walaupun masih sedikit, namun kan tetap triliunan. Dan ini ini hal-hal yang bisa buat catatan. Ditambah lagi IHSG kita kenaikannya juga makin tipis lagi nih. Seharusnya dia saat ini kalau lihat dari beberapa indikator menunjukkan akan kenaikan tinggi, namun tertahan lagi. Nah, ini lumayan menarik ya hari ini buat kita. Tapi sinyalnya apa sih, Pak Rofandi, yang terbaca ini? Apakah kemudian tren kenaikannya masih akan berlangsung, bullishnya sudah confirm, atau memang masih harus ada konfirmasi lanjutan? Masih harus ada konfirmasi. Seharusnya jika kemarin kan sempat ke 5.890. Kalau hari ini sempat ke 5.890 ataupun 5.600, itu akan confirm bahwasannya IHSG rebound, terjadi kenaikan pembalikan arah. Namun dikarenakan hari ini kembali lagi turun lagi, nampaknya ragu-ragu, buyback-nya nampaknya kembali lagi terjadi diskon. Jadi menunjukkan bahwasannya downtrend-nya nampaknya masih akan berlangsung ini. Jadi IHSG masih akan banyak bergerak di area-area support kembali. Oke, Mas. Di area-area support kembali, di berapa itu akhirnya level-levelnya, Pak Arof? Ya, di bawah 5.600 sampai 5.743 itu mungkin akan banyak bergerak di sana untuk IHSG. Sampai kalau dia tembus ke resisten di 5.860 ini sudah tembus, baru mungkin IHSG masuk ke zona aman. Namun sampai saat ini kayaknya masih dalam seminggu, dua minggu ini nampaknya akan masih bergerak di bawah terus. Oke, masih akan bergerak di zona-zona tersebut. Tadi area supportnya juga sudah disebutkan begitu ya oleh Pak Rofandi. Tapi melihat aksi net buy yang juga hari ini terjadi di pasar reguler, ini jika saya salah koreksi saja Pak Rofandi, di pasar reguler berdasarkan data RTI 343,32 miliar rupiah. Dan kita lihat komposisi net buy-nya, saham-saham yang kemarin memang di ujung perdagangan anjlok ya Pak Rof ya, ada BBRI, BMRI, kemudian ada beberapa saham big caps lainnya, BBNI juga yang kemarin turun hari ini kembali naik. Ini apa sebetulnya yang bisa kita baca dari saham-saham big caps ini yang hari ini justru net buy-nya cukup kencang, kemarinnya anjloknya luar biasa? Kemarin anjlok dan harga jadi murah, sehingga terdiskon lumayan besar BCA, ya, BBRI, Bank Mandiri. Jelas ini menggiurkan buat yang megang jangka panjang, ya, long term mainnya, ataupun yang short term pun sore langsung take profit juga menarik, ya. Karena kan jarang-jarang perbankan didiskon sampai 2%, 3%. Sekarang BBRI sempat naik 7%, sekarang terdiskon lagi 3%. Besok berarti harga BRI murah lagi nih. Mungkin besok akan ditarik lagi seperti itu. Jadi kita lihat orang melihatnya saham-saham perbankan yang udah mahal sempat murah di diskon besar, ya masuk semua gitu. Yang long term keep seperti asing biasanya keep dia pegang, sedangkan yang short term yang biasa investor lokal ataupun investor retail biasanya jika dapat gain 2%, 3%, kenapa tidak langsung di capital, langsung di exercise gitu. Jadi ini menarik karena kan kemarin terdiskon itu aja, saham-saham big cap jarang terjadi. Oke, terdiskon cukup menarik, jarang terjadi, kemarin turun, hari ini kembali naik, kembali diburu, terutama oleh foreign investor. Biar bisa menjadi
view juga nih Pak Rovani kepada para pemirsa. Apakah kemudian ingin juga memburu saham-saham ini? Kita langsung saja coba lihat begitu ya, ada BBRI, BMRI, dan juga BBNI. Untuk BBRI hari ini ditutup di level 4.070 naik 3,04%. Ini cukup menarikkah? Level berapa akhirnya mungkin bisa menjadi level yang bisa ditunggu oleh para pemirsa atau investor? Ya, BBRI kalau dilihat beberapa indikator, ini terjadi crossing dari MA pendeknya, dari MA harga 20, harga rata-rata 20 harinya sudah terpotong dengan MA harga yang shortnya, yang 5 harinya. Jadi menunjukkan bahwasannya BBRI ini terjadi pembalikan arah dari downtrend menuju uptrend. Jadi kemarin ini walaupun terjadi diskon besar, namun hari ini terjadi white candle, artinya buying kekuatan beli kembali masuk. Jadi BBRI saya rasa sudah mulai masuk ke area aman ya, karena di 4.020 itu, kita lihat dulu di chart ya. Di 4.000 itu harga supportnya, jadi dan ini sudah berhasil ke 4.070, memang masih lebih dekat area support ya. Namun ini menunjukkan bahwa indikator salah satu indikator untuk menunjukkan bahwasannya saham BBR ini kembali sudah kembali naik lagi. Nah, untuk level amannya BBR itu ada di 4.150 sebenarnya. Jika ini break 4.150, 4.200, itu BBR naiknya akan cepat. Jadi kita tunggu sampai kalau BBR sampai 4.200, mungkin 2-3 hari ini tembus. BBRI kembali lagi ke rebound. Oke, jadi tadi memang masih cukup dekat dengan supportnya begitu ya di 4.050, tapi tunggu saja tadi di 4.100-an begitu ya, untuk bisa menjadi konfirmasi 4.150, 4.200 ini sepertinya masih, tapi harapannya berarti masih akan berlanjut dalam 1-2 hari ke depan ya Pak Arof ya? Oh iya, minggu ini BBRI masih akan banyak bergerak di area resisten, akan tes resisten di atas, namun kita lihat juga pergerakan nanti, karena kan ada yang menarik nih Bapak dalam 2 hari ini, yaitu terjadi diskon di menit-menit terakhir ini yang agak dikhawatirkan ini. Tembakan terakhir ini yang agak harus diperhatikan dulu, apakah ini sudah berhenti atau kesenian akan terjadi lagi, apakah sudah amunisi sudah habis, kebutuhan sudah cukup, ataukah ini baru permulaan, itu yang dikhawatirin. Jadi mungkin kita wait and see dulu untuk ini BBRI. Wait and see dulu untuk BBRI, tapi menarik tadi Pak Rof, ada fenomena tadi sebetulnya masih cukup wajar atau tidak sih? Apakah memang sering kali terjadi di market kita tiba-tiba di penutupan ada kejutan-kejutan begitu ya, yang bahkan mungkin tidak diperkirakan terutama oleh para investor retail, atau justru ada hal yang harus kita antisipasi dari situ? Sebenarnya kalau diskon di menit-menit terakhir itu selalu terjadi, namun dengan value tidak sampai 7 triliun juga gitu. Sampai kemarin kalau tidak salah 8 sampai 10 triliun ya, lupa saya menghitungnya, seingat saya sih sampai 8 triliun, jelas di atas 5 triliun itu belum pernah terjadi yang saya tahu gitu. Karena kan trading waktu zaman dulu kan nggak sampai 6 triliun, 5-7 triliun itu udah rata-rata, walaupun nanti closing paling nambah tuh dari 500 miliar sampai 1 triliun. Sampai di atas 5 triliun ini baru kali ini gitu terjadi, dan ini hanya beberapa saham big cap aja yang dimasukin. Jadi menurut saya selama yang saya tahu gitu, ini yang baru berkali ini terjadi. Jadi ini fenomena pertama, jadi menarik jadi melihat nih gitu, apa yang akan terjadi selanjutnya, apakah ini karena kan ada banyak spekulasi lah yang saya lihat yang kita dengar di market bos, nanya karena kan MSCI lah, ada yang bilang juga dengan Morgan Stanley lah. Jadi karena kan 7 triliun itu bukan jumlah yang sedikit ya Pak Rof ya, karena kemarin kita tahu lebih dari 20 triliun akhirnya nilai transaksi sepanjang perdagangan. Iya betul, 70 triliun padahal sebelumnya baru tercatat baru 11 atau 12 triliun gitu ketika closingnya. Oke, jadi memang akhirnya fenomena ini juga mungkin jarang sekali terjadi, ini berarti menjadi indikasi juga untuk para investor, bisa saja ini terjadi dalam beberapa hari atau mungkin di waktu-waktu nanti, jadi kita harus tetap waspada dengan portofolio kita ya Pak Rof ya. Betul, itu dan ini juga menunjukkan bahwasanya ternyata gorengan pun terjadi juga di saham-saham S&P 45 dengan market cap besar mungkin seperti ini gitu. Jadi bukan berarti main S&P 45 ataupun saham-saham big cap itu aman-aman juga ternyata gitu. Jadi selama ini kan kita nganggap bahwasanya harga langsung terdiskon itu dalam 1 menit 2 menit itu hanya di saham-saham second liner Apple atau junk stock gitu. Ternyata di baru kali ini juga S&P 45 ada juga yang ternyata langsung dalam hitungan
menit, ya, langsung terdiskon sekian persen. Ini menarik sekali karena memang hari ini akhirnya gerakannya kembali berbalik arah. Tadi ditutup positif, salah satunya ada BBRI yang juga tadi Pak Rom sudah memberikan highlightnya. Mungkin tadi fenomena tadi juga Anda bisa perhatikan, pemirsa, bagaimana kemudian ini bisa menjadi salah satu checklist untuk Anda memperhatikan gerakan market ataukah ada gerakan investor yang cukup besar begitu sehingga akhirnya cukup mengejutkan di akhir sesi. Dari BBRI yang hari ini juga menguat, Pak Rom, ada Bank Mandiri. Kami juga tadi sampaikan salah satu informasi ini, tapi terkait dengan aset dari perkembangan bank di Indonesia, Bank Mandiri menjadi bank dengan aset terbesar. Tapi dengan harga sahamnya sendiri, setelah kemarin ditutup turun dan hari ini kembali positif, ada sinyal apa yang bisa diperhatikan oleh pemirsa untuk BMRI? Untuk BMRI sih dia masih saat ini karena kan masih downtrend ya, dan kenaikan kemarin itu juga masif, tapi masih di hanya menahan sebenarnya kenaikan untuk totemnya aja gitu. Jadi Bank Mandiri masih downtrend. Saya rasa tidak banyak berpengaruh juga karena kan beda dengan BBRI yang saat itu sempat tembus beberapa indikator kan akan kenaikan dengan volume transaksi yang besar, tiba-tiba turun, ini mengubah. Nah kan untuk Bank Mandiri tidak gitu. Jadi untuk Bank Mandiri selain bicara aset ya, bicara pergerakan harganya, ini masih normal-normal aja saya lihatnya. Memang sih di downtrend, namun ini masih normal. Oke, tapi ada support atau resistance terdekat untuk Bank Mandiri? Oh iya, untuk kalau Bank Mandiri sih saya lihat kalau selagi masih di atas 5.650 masih aman sih. Untuk menembus resistennya terdekat ini di 6.000 nampaknya agak susah. Jadi Bank Mandiri baiknya dia kalau mau masih memegang masih perhatikan aja area supportnya di 5.600 jika tertembus saatnya untuk cut loss untuk. Oke, 5.650 salah satu level yang bisa dicatat. Tadi ada level stop loss juga yang bisa menjadi acuan untuk Anda, pemirsa, untuk BMRI. Pak Rofandi, masih banyak ini emiten yang juga kita bahas dan pertanyaan dari pemirsa, tapi nanti usai jeda kita akan sambung kembali.